Dari 913.934 daftar pemilih tetap atau DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung pada bulan Agustus lalu, hanya 913.239 pemilih yang terdaftar pada DPSHP untuk pemilu 2019 mendatang. Dengan 465.819 pemilih merupakan pemilih laki-laki dan 447.420 pemilih merupakan pemilih perempuan. DPSHP tersebut mengalami pengurangan pemilih lantaran setelah dilakukannya verifikasi ke lapangan, banyak daftar pemilih ganda yang lebih dari satu kali pola ganda. Bahkan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan mengalami pola kegandaan hingga 42 kali. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari pemilih yang pindah domisili, pemilih yang belum memenuhi syarat, hingga pemilih yang meninggal dunia. Sehingga daftar pemilih yang masuk dalam kategori tersebut dihapus dari daftar pemilih tetap. Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung Divisi Data, Gwe Chardi mengatakan pihaknya telah mencermati proses verifikasi kegandaan pemilih melalui beberapa proses, mulai dari analisis data yang melibatkan KPU di tiap kabupaten kota. Seluruh data yang direkomendasikan dari Bawaslu yang 1.000 lebih itu semuanya kita verifikasi, kita analisis, kita pilih dan kita turunkan ke KPU Kabupaten Kota. Kemudian KPU Kabupaten Kota mencermati secara detail dan teliti data pemilih yang disampaikan itu, dan akhirnya ya memang tidak seluruhnya masuk. Oke. Gwe Chardi menambahkan, daftar pemilih ganda yang terdapat dalam DPT ini merupakan hasil dari rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia dan masing-masing partai politik, di mana sebelumnya ada 1.000 lebih data pemilih ganda yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan 244.000 lebih data rekomendasi dari partai politik. Dari Pangkal Pinang, Jaskianda mewartakan.